بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله kita sampai di edisi 163 edisi ini merupakan edisi khusus Quran ini sama dengan edisi sebelumnya. Kita mencoba mengidentifikasi uh, kalimat-kalimat Al-Quran berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Khatamallahu Khatamallahu Bukan Khatamallaha ya? Kalau khatam Allah berarti ini objek. Artinya dia mengunci mati Allah. Hati-hati dengan ini dengan harakat. Tapi khatam Allah ini subjek. Allah mengunci mati. Ya. Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berhenti. Ada tanda berhenti. Ya. Wa ala abusarihim sarihim rishawah berhenti beri titik ada tanda berhenti walahum azabun azim ya ini merupakan ayat tujuh suratul baqarah ya penuh ini ayat ini tidak ada yang di dibuang ya kemudian dua fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah titik ya Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun Bima kanu yakzibun itu kita potong ya Oleh karena yakzibun itu fi'il mudhari Kita belum mempelajari fi'il mudhari Nomor tiga itu suratul asr ayat dua Innal insana lafi Ini penuh ini ayat dua suratul asr Kemudian nomor empat Innal fujjara lafi ja ya'im Kemudian, nomor lima, innamal mu'minuna ikhwah. Ini di sini ada kata tugas inna, kemudian ditambahi dengan ma. Ini sudah dimunculkan pada saat kita mempelajari kata tugas inna. <tuh> ya, kita mulai dari nomor satu. Khatam Allahu ala qulubihim. Kita luruskan dulu kata ya. Khatama ini kata kerja lampau yang mengacu pada faala, akar kata faala artinya mengunci mati, mengunci mati. kita sering mendengar orang berkata khatam khatmul Quran. Khatmul Quran itu penutupan Al-Quran. Jadi setelah kita baca Al-Quran dari dari awal uh, begitu menjelang akhir ya uh, atau setelah akhir uh, berarti kita sudah menutup sudah mengunci sudah membaca Al-Qur'an secara penuh kemudian kita adakan khatmul Qur'an ya khatam Al-Qur'an jadi khatam itu artinya mengunci mati kemudian qulubihim qulub قلوب itu jamak dari qalbun qalbun itu hati jamaknya qulub wa ala samahim samahim ini uh, samun samun itu pendengaran ya pendengar itu bentuk tunggal jamaknya asma kemudian wa ala absarihim absar absar itu penglihatan jamak tunggalnya basar basarun Rishawah, Rishawah itu penutup penutup. Jadi penutup itu aling-aling uh, ya, aling-aling. Di sini dikatakan bahwa Allah telah mengunci mati hati mereka dan telinga mereka. Jadi hati itu dikunci, telinga itu dikunci supaya tidak berfungsi ya. Uh, tapi kalau mata, penglihatan itu tidak perlu dikunci, cukup dialingi. Dikasih penutup dikasih aling-aling dia pun tidak berfungsi. Kalau telinga itu kalau cuma dikasih aling-aling, dia tetap bisa mendengar ya. Demikian juga hati, dia e, masih bisa merasa walaupun yang bersangkutan dimasukkan ke dalam penjara, tapi hatinya itu bisa merasakan apa yang ada di luar. Ya, e, jadi hati dan telinga itu dikunci mati, kemudian mata itu cukup dialingi. Dengan demikian anggota-anggota tubuh itu tidak berfungsi. Walahum azabun Azabun itu azab ya Azim itu besar Dan bagi mereka azab yang yang besar Kemudian Fi qulubihim maradun Dalam hati mereka ada marad Marad itu penyakit Kata sifatnya marid Jadi kalau tambah ya Di roh itu ya, Huwa marid dia sakit Fazadahumullahu marad Zada Zada itu menambah Ya, itu sama dengan qala. Qala berkata. Ya, qala berkata. Ya, zada ini mengacu pada pola faala. Zayada menambah, ya. Marada marada itu penyakit. Coba lihat di dalam di dalam hati mereka ada marad tanpa alif lam ya. Kemudian Allah menambah lagi marad Tanpa alif lam juga. Ya, jadi kalau ini marot oleh karena pertama kali disebutkan tidak beralif lam, kalau kita sebutkan lagi dengan alif lam, berarti marot ini ya sama dengan marot ini. Misalnya saya melihat seekor kucing, ya saya melihat seekor kucing keton, kemudian kucing itu pakai alif lam. Al-Qitu berarti kucing yang saya lihat itu sama. <tuh> Tapi ini tidak. Ini tanpa alif lam, ini pun tambah alif lam. Walahum adzabun alim. Alim itu pedih ya. Alim itu pedih. Uh, jangan sampai salah dilafazkan dengan alim. Alim. Alim itu Maha mengetahui dengan ain. Tapi kalau dengan hamzah alim itu pedih. Kemudian innal insana lafi insan insan itu manusia tunggal ya bentuk jamaknya nasun ya nasun khusrin khusrin itu kerugian ya khusrin itu kerugian kemudian inal fujjar lafi jahim fujar itu jamak dari fajir pendurhaka ya kemudian jahim itu neraka nama neraka neraka jahim untuk untuk pendurhaka Kemudian innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ini innama itu inna yang ditambah iman Kemudian mu'minuna itu jamak dari mu'min. Mu'min itu orang yang beriman, jamaknya jamak mutakar salim, mu'minun. Kemudian ikhwah, ikhwah itu juga jamak ya. Jamak dari akhun. Akhun saudara laki-laki, jamaknya ikhwah, saudara saudara laki-laki. Kita mulai dari soal pertama. khatam Allahu ala qulubihim. Perhatikan. Ini khatam itu kata kerja. Subjeknya Allahu. Khatam itu mengunci mati. Siapa yang mengunci mati? Allahu. Apa yang dikunci mati? Hati-hati mereka. Perhatikan perilaku khatam. Khatam itu sebuah kata kerja yang tidak bisa langsung diikuti oleh diikuti oleh objek ya. Kalau khatam itu bisa langsung diikuti oleh objek tidak perlu ada ala ini. Ya khatamallahu ini dihilangkan ini menjadi qulubahum oleh karena objek ya. Objek qulubahum. Jadi bukan qulubihim, ini qulubi oleh karena ada ala. Ha, oleh karena apa? Oleh karena khatama itu tidak bisa langsung diikuti oleh 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 kata kerja. Kemudian wa ini kata penghubung dan wa ala sam'ihim sama itu pendengaran ya pendengaran mereka jadi khataballahu ala qulubihim Allah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka atau Allah mengunci mati hati-hati mereka dan telinga mereka masing-masing pakai ala wa ya wa nah, wa itu menghubungkan qulubihim dengan sam'ihim kemudian pakai ala ini ala oleh karena khatam itu tidak bisa langsung diikuti oleh objek tidak bisa di, langsung diikuti oleh objek kalau kita hendak mengatakan Allah mengunci mati hatiku khatam Allah harus pakai ala khatam Allah ala qalbi ya tidak bisa khatam Allah qalbi tanpa ala banyak begitu ya banyak begitu aman tu saya beriman uh, pada Allah Abang, saya mengimani Allah aman tu billahi jadi harus ada bi di situ tidak boleh aman tu Allah ya jadi khatam Allah ala qulubihim wa ala samahim dengan demikian Allah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka atau telinga mereka Siapa mereka itu? Nah, itu berdasarkan kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya. Itu orang-orang kafir, nah, jadi bunyi ayatnya itu sesungguhnya orang-orang kafir. Sama saja, engkau ajak mereka, engkau peringatkan mereka, atau engkau tidak ingatkan mereka, mereka tetap tidak beriman. Jadi, kalau kita melihat perilaku umum orang-orang kafir, kita ajak mereka untuk beriman kepada kepada Allah ya. Uh, itu sama mereka tidak akan mau beriman ya secara umum begitu. Jadi Allah berkata pada ayat sebelum berfirman pada sebelumnya sama saja kamu ajak mereka atau kamu tidak ajak mereka <tuh> sama saja mereka tetap tidak beriman. Kemudian di sini dikatakan Allah mengunci mati hati-hati mereka dan telinga mereka Berdasarkan perbuatan mereka, ya, bukan dengan begitu saja Allah mengunci mati hati mereka, ya, mengunci mati telinga mereka tidak. Jadi, berdasarkan perilaku mereka, jadi Allah mengunci mati, ya, sebetulnya mengunci mati hati mereka itu mereka sendiri. Bagaimanapun, tak bisa terbuka, tak bisa diajak, ya kan? Tak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan. Jadi Allah mengunci mati hati-hati mereka dan penglihatan mereka. Perhatikan hati itu dimunculkan dalam bentuk jama. Qulub jama dari qalbun. Kemudian pendengaran dimunculkan dalam bentuk tunggal. <laughs> Kemudian wa ala risawah. dan atas penglihatan mereka ada 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 aling-aling ada penutup ya ada penutup ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ini jumlah fi'liyah sebagaimana yang kita pelajari oleh karena dia berstruktur uh, verb subjek ya verb subjek kemudian ini ini nomor dua ini wa ala absarihim wa ini wa penghubung kata penghubung yang menghubungkan kalimat pertama kalimat fi'liyah Khatamallahu ala qulubihim wa ala asami'ihim Dan kalimat yang kedua Ala abusarihim risya'wah Jadi kalau kita lihat Ala abusarihim risya'wah Ini ala ini harful jar ya Abusarihim itu Abusarihim itu uh, prasa Idafiun Abusari itu mudaf Him itu mudafun ilah Ini kombinasi uh, Kata benda satu dengan kata ganda Karena mudafun ilah itu ya ilaih. kemudian didahului oleh Allah uh, dengan demikian uh, kata benda satu yang secara teoritis bisa Absara bisa absaru bisa absori harus muncul majurur absarihim oleh karena didahului oleh Allah wa ala absarihim jadi ini harful jar ini al majurur jadi ini perasaan jar majrur ini perasa jar majrur. Perasa jar majrur. Uh, kemudian perasa jar majrur itu muncul di awal kalimat. Ini kan kalimat nih. Wa ala Abu kalimat. Uh, kemudian perasa jar majrur ala Abu Surahim, itu muncul di depan. Berarti perasa jar majur ini berperan sebagai apa? Khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Jadi perasa jar majrur yang muncul di awal kalimat itu pasti khabar muqaddam ya. Yang berperan sebagai khabar muqaddam itu apa? Perasa jar majrur atau zorfi Perasa zorfi Misalnya di depan mereka ada aling-aling. Nah, itu ama-ama itu itu zorof. Jadi di depan di depan mereka uh, itu perasa zorfi Amamahum risyawah. Ya amamahum risalah. Dengan demikian, ini risalah ini, ini mubtada muakhar, ya kan? Ingat mubtada itu marfu, ya, Kemudian, kemudian dia itu nakirah. Jadi wa abul dan pada penglihatan-penglihatan uh, mereka atau pada mata-mata mereka ada Ingat itu bagaimana uh, jumlah ismiyah tipe 2 diterjemahkan antara prashajjal majur dengan antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar itu ada kata ada, ya kan? Ada kata ada. Misalnya di depan mereka amamahum ada. Ada apa? Ada isyawah, ada aling-aling, ya. Ada aling-aling. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ini Allah mengunci mati hati-hati mereka dan telinga mereka pendengaran itu telinga jadi yang dikunci mati itu hati dan dan telinga ini berkenaan dengan tidak berfungsinya organ-organ tubuh ini ya berkenaan dengan tidak berfungsinya organ-organ tubuh ini jadi agar supaya hati dan telinga itu tidak berfungsi maka hati dan telinga itu harus di, dikunci mati khatam ala qulubihim wa ala samahim. Tapi agar supaya penglihatan atau mata itu tidak berfungsi, tidak perlu dikunci. Cukup, dikasih aling-aling, ya. Seperti depan saya ini kalau dikasih aling-aling saya tidak bisa melihat apa yang ada di depan, ya. Nah, jadi coba lihat hati dalam bentuk jamak itu dikunci. Telinga dalam bentuk tunggal dikunci kemudian mata dalam bentuk jamak itu cukup dikasih aling-aling. Dengan demikian organ-organ tubuh itu menjadi tidak berfungsi. Ya, jadi mengapa begitu susah mengajak orang kafir itu, mengajak orang kafir itu untuk menerima kebenaran, ya oleh karena hati-hati mereka itu akibat perbuatan mereka ya. Telinga mereka, akibat perbuatan mereka itu sudah dikunci mati oleh Allah. Bagaimana hati itu bisa bisa merasakan kebenaran, bagaimana telinga itu bisa mendengar kebenaran, oleh karena sudah dikunci mati. Kemudian, penglihatan mereka itu sudah dikasih aling-aling. Jadi tidak bisa melihat kebenaran itu. Jadi dua ayat ini berfungsi atau berkenaan dengan tidak berfungsinya tiga organ tubuh ini, hati, telinga, dan mata. Dengan demikian, mengajak mereka itu sama dengan tidak mengajak mereka. Ya, diajak pun tak mau, ya tidak diajak, tidak diajak apalagi. Ya. Nah, kemudian, walahum, ingat, him ini orang-orang kafir ya, him ini orang-orang kafir, orang kafir, ini orang kafir, ini orang kafir. Walahum azabun azim Ini juga kalimat resmi hati kedua. Lahum itu perasa jar majrur ya. Perasa jar majrur sebagai khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Ya kan? Khabar muqaddam. Kemudian ini ini kata benda. Coba lihat kata benda marfu tanpa alif lam itu sebagai mutada muakhar kemudian azim itu itu kata sifat yang menjelaskan yang menjelaskan kata benda ini ya yang menjelaskan kata benda yang menjelaskan kata benda jadi dia selaras dengan kata benda jadi azim itu itu menjelaskan kata benda dalam satu wilayah dalam wilayah apa dalam wilayah mubtada mubtada muakhal dan bagi mereka azab yang azab yang pedih jadi kita terjemahkan khatam ala qulubihim wa ala sam'ihim ya wa ala sam'ihim uh, Allah mengunci mati hati-hati mereka dan telinga mereka kemudian wa ala wa ala absarihim dan atas penglihatan-penglihatan uh, mereka mata-mata mereka ada ada aling-aling ada cover ya ada penutup ada pelindung bagaimana bisa mereka bagaimana mereka bisa uh, uh, mendengarkan melihat atau menerima ajakanmu jadi hati-hati mereka itu sudah tertutup sudah ditutup dikunci mati telinga mereka juga begitu kemudian di depan mata mereka itu ada ada aling-aling dan bagi mereka akibatnya azabun azim azab yang besar. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat agar hati itu tidak berfungsi, hati itu memang harus dikunci. Jadi harus dikhatam, harus dikunci. Jadi kalau kalau seseorang itu ini Sam'ahim telinga itu agar tidak berfungsi memang harus dikunci ya. Tapi kalau absor, absor itu mata penglihatan agar tidak berfungsi tidak perlu dikunci cukup dialingi saja uh, itu kalau kita ber, ber ini mengambil satu satu ini dari kalimat ini ya kita bisa mengatakan begitu ya kita bisa mengatakan begitu kita bisa mengatakan begitu uh, kemudian kenapa kulub itu kenapa kulub itu muncul dalam bentuk yama kemudian telinga muncul dalam bentuk tunggal, kemudian mata muncul lagi dalam bentuk jamak. Ya, jawabannya Allah Alam kita tidak tahu, tapi kita bisa menduga-duga hati itu, hati itu kalau difungsikan dari tempat yang berbeda hasilnya beda. Nah, ini, kulub ini kan jamak, hati itu kalau difungsikan dari tempat yang berbeda hasilnya beda. Ya, jadi kalau kita kalau kita uh, coba merasakan merasakan anak kita yang berada di tempat yang jauh itu hasilnya beda dengan kalau kita coba merasa anak kita itu kalau dia di rumah sendiri ya. Uh, apa sendiri? Sebaliknya juga berbeda. Kalau kita itu jauh rasanya manis, tapi kalau dekat itu rasanya tidak semanis kalau kita jauh. Kemudian samahim telinga itu dalam bentuk tunggal, ya, dalam bentuk tunggal. Jadi sesuatu yang didengar dari tempat yang berbeda itu hasilnya kurang lebih sama, tunggal, ya, tunggal. Jadi kalau seseorang itu menjerit dari jarak 3 meter, hasilnya hasil yang didengar itu ini, kalau ditambah jauh sedikit juga seperti itu. Nah, kalau dijauhkan lagi juga seperti itu. Kalau dia dia menjerit dari tempat yang sangat jauh melalui telepon, hasil yang kita dengar juga seperti itu. Nah, kemudian jadi dia tunggal ya. Hasilnya sama. Kali ini hasilnya beda. Kalau absor mata itu kalau difungsikan dari tempat yang berbeda, hasilnya beda. Jadi kalau kita melihat misalnya seekor gajah dari dari samping, itu hasilnya akan berbeda kalau kita melihatnya dari belakang. Atau dari dari depan, ya kan? uh, jadi hasil yang diperoleh jika kita memfungsikan mata kita dari tempat yang berbeda itu berbeda, berbeda itu arti jamak ya, sama itu berbentuk tunggal ya. Ini kulub itu. Uh. Kemudian mengapa mengapa telinga dan hati itu harus dikunci agar supaya telinga dan hati itu tidak berfungsi, tidak berfungsi memang harus dikunci. Harusnya kunci uh, mengapa mata itu agar tidak berfungsi cukup dikasih aling-aling. Memang agar supaya mata itu tidak berfungsi, kita cukup kasih aling-aling di depannya. Dia tidak akan bisa melihat apa yang ada di depannya. Tapi dia bisa mendengar, walaupun dikasih aling-aling, dia bisa mendengar, dia bisa merasa, ya, uh, dia bisa merasa, kan begitu kan? Uh, jadi walaupun dia dikasih ini, jadi kunci apa itu, hati itu memang harus dikunci supaya tidak berfungsi. Telinga itu harus dikunci supaya tidak berfungsi. ya Kemudian kalau kita lihat urut urutan, kenapa yang disebut lebih dulu itu kulub hati, baru telinga, baru mata? Jawabannya harus kita tidak tahu, Allah alam. Tapi kalau kita coba berpikir, memikirkan dan dan me menggunakan pikir uh, kita maka ini hati itu dalam kehidupan manusia itu lebih dulu berfungsi daripada daripada telinga telinga lebih dulu berfungsi daripada daripada mata mata katanya itu baru bisa melihat setelah manusia itu berusia berapa itu 40 hari atau berapa tapi kalau telinga itu begitu lahir sudah dia bisa mendengar kalau hati, dia masih dalam rahim itu dia sudah bisa merasakan ya makanya waktu manusia itu ada di dalam rahim kita apa namanya itu, memperdengarkannya itu kalimat-kalimat yang bagus ya you know? kalimah kalimat-kalimat yang bagus membaca Al-Quran dia bisa dia bisa merasakan itu ya dia bisa merasakan itu nah, itu nomor satu nomor satu nomor dua ini mengenai orang munafik ini orang kafir ini orang munafik fi qulubihim maradun ah fi qulubihim maradun ini kita lihat fi qulubihim ini frasa jar majrur frasa jar majrur yang berfungsi sebagai apa khabar muqaddam khabar muqaddam berdasarkan apa yang kita pelajari yang berperan sebagai atau pemeran khabar muqaddam itu prasajar majrur dan perasa zarfi Fi qulubihim di dalam hati mereka, ya hati mereka maradun ada penyakit. Jadi di sini kan disisipkan kata ada, kah? ada sini ada penyakit maradun itu penyakit. Hum di sini orang kafir, sel so, hum di sini orang hum di sini orang munafik, di sini orang kafir. Jadi orang munafik itu orang yang suka berbohong, ya suka berbohong. Kepada si A dia bilang begini, kepada si B dia bilang begitu. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka, di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Penyakit itu apa? Penyakit itu ya kemunafikan itu. Ya. Fa, fa ini kata penghubung. Fa ini kata penghubung. Fa ini kata penghubung. Ini saudara jawa waw itu dan. dan ya fa itu lalu dia menunjukkan urut-urutan terjadinya peristiwa uh, fa za za ini menambah ini verb ini uh, menambah kemudian siapa yang menambah Allah ini subjek uh, kemudian hum coba lihat hum itu hum itu objek kita sudah mempelajari bahwa Apabila yang berperan sebagai objek itu kata ganti, maka sambungkanlah kata ganti itu dengan kata kerja. Kata kerjanya kan zada. Zada itu menambah, menambahkan mereka. Nah, ini objek, ya. Kita tampakkan di sini. Berarti ini namanya objek apa ini? Kata ganti mansub bersambung. Ya, Uh, ini sebetulnya sebetulnya ini posisinya di sini ini Faza maka Allah menambahkan jadi vs al munafikina menambahkan kepada orang-orang munafik itu penyakit marabah uh, jadi ini objek uh, yang disambungkan dengan kata kerja oleh karena objek itu kata ganti kata ganti uh, mansub bersambung Kemudian Marobo ini kata uh, objek kedua, ya. jadi jumlah fi'liyah itu bisa punya dua objek. Uh, ini yang ditambahkan Marobo. Kepada siapa penyakit ditambahkan itu objek kedua, hmm. kedua? Saya mengirim mereka sebuah surat, kan dua objeknya itu. Mereka itu objek, uh, surat itu objek juga. Ya, so itu objek dua Jadi dalam bahasa Arab Apa yang ditambahkan itu Itu objek dua Kepada siapa itu ditambahkan Itu objek satu Jadi fazadahumullahu marada Maka Allah uh, Menambahkan Kepada mereka Ini objek satu ya Itu surah Fazadahumullahu marada jadi di dalam hati mereka itu ada penyakit, kemudian Allah tambahkan lagi penyakit. Nah, ini maradho ini, penyakit ini bukan penyakit yang ini. Penyakit yang lain. Jadi oleh karena ini um, ini nakirah, ini nakirah, berarti ini penyakit yang lain. lain-lain. Nah, <guluh> misalnya uh, kalau kita bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia ya, misalnya saya Tadi pagi saya pergi ke pasar. Di sana saya melihat seekor kucing. Ya, kemudian saya melihat lagi seekor kucing. Jadi ini seekor, ini seekor. Berarti kucing ini dan kucing ini beda. Ya, saya melihat seekor kucing. Uh, lalu saya melihat melihat lagi seekor kucing. Ini keton, ini keton, ini juga kitun. Tapi kalau ini beraliflam. Uh, Tadi pagi saya melihat uh, seekor kucing bertanduin ya. Kemudian saya saya menghampiri kucing itu al pakai alif lam. Berarti kucing yang saya lihat itu sama dengan kucing yang, yang saya hampiri. Kalau ini itu nakirah ini marifah. Tapi kalau ini nakirah ini nakirah berarti ini nggak sama dengan ini. Ya tadi pagi saya melihat seekor kucing maka selang beberapa menit saya melihat lagi seekor kucing. Berarti kucing yang lain ya. Nah ini pun begitu. Ini marabun tanpa liflam. Ini marabun tanpa aliflam, Berarti penyakit yang ini tidak sama dengan penyakit yang ini. Kalau ditanya mengapa ini marabun? Kenapa ini maraboh? Ini maraboh oleh karena dia objek maka Allah menambahkan kepada mereka apa yang Allah tambahkan penyakit. Berarti ini objek ya. Objek itu harus mansub. Fi qulubihim maradun di dalam hati mereka ada penyakit. Berarti ini mubtada muakhar. Mutar muakhar itu uh, marfu ya. Maka Allah menambahkan lagi kepada mereka penyakit. Uh, apa artinya itu? Di dalam hati mereka itu ada uh, ada banyak penyakit. sudah ada penyakit Allah menambahkan lagi penyakit yang lain bergabung di situ berarti fi qulubihim di dalam hati orang munafik itu ditemukan banyak penyakit bukan satu penyakit saja tapi penyakit ditambah lagi penyakit banyak penyakit ya banyak penyakit itulah sebabnya mereka punya perilaku seperti itu kalau dia bertemu dengan si A, dia bilang begini. Kalau bertemu dengan si B, dia bilang begitu. Oleh karena di dalam hatinya itu ada banyak penyakit. Penyakit kemunafikan. Kemudian dilanjutkan, Walahum azabun alim. Itu sama dengan ini. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka, azab yang besar. Ini bagi mereka, azab yang pedih. Dan Kalau kita mempelajari, kalau kita aplikasikan kalimat A memiliki B, A mempunyai B, ini jadi mereka mempunyai adab, ya kan? Mereka mempunyai adab. Di sini mereka mempunyai adab, adab yang besar. Ini adab yang pedih. Itu menunjukkan bahwa adab itu milik mereka, milik mereka adab itu. Ya. <tuh> Sudah menyatu dengan mereka, oke, okay. sudah itu, kemudian di kalimat nomor tiga, innal insana la fi ini merupakan ayat kedua suratul asr, ayat pertamanya wal asri, Allah bersumpah dengan masa, ya asr itu masa, Allah bersumpah dengan waktu, dengan dengan mengatakan wal asri demi waktu, demi masa innal insana lafi khusrin ya kata baru yang ada di sini saya kira cuma ini yang belum kita munculkan dalam latihan khusrun khusrun itu kerugian ya Allah berfirman setelah dia bersumpah uh, dengan waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian nah, jadi di sini ada dua partikel ada dua partikel inna ini sudah kita pelajari ini ya inna wa khawatua dan partikel la. la. Dua-duanya itu merupakan partikel taukid, partikel yang menguatkan ya, menguatkan. Uh, the particle of of emphasis ya, emphasizing sesuatu. <tuh> inna ini bermakna sesungguhnya, dengan demikian la itu juga bermakna sesungguhnya ya. Uh, dalam kalimat ini inna itu Nah itu kan menempatkan dirinya di depan kalimat ya Depan kalimat ismiyah. Sedangkan lah itu Menempatkan dirinya di depan khobar Jadi kalimat asalnya itu sebetulnya Al-insanu 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 ini kan khobar nih Al-insanu khobar Fi husrin Fi itu uh, fi khusrin itu dalam kerugian dalam kerugian ini al Majur ini ini berperan sebagai sebagai khabar ya sebagai khabar sebagai khabar al insanu fi khusrin ya kalau kita lihat terjemahan terjemahannya ini uh, manusia itu merugi ya merugi itu terjemahan Sebetulnya manusia itu merugi itu tidak sama benar maknanya dengan manusia itu dalam kerugian lebih kuat mana itu manusia itu merugi dengan manusia dalam kerugian ya lebih kuat dalam kerugian jadi seandainya uh, seandainya kerugian itu sebuah kontainer begini tempat ya atau botol katakanlah botol begitu uh, kemudian kemudian manusia itu ada di sini, berarti dia itu betul-betul diliputi oleh kerugian itu. Dia nggak bisa lepas dari kerugian itu. Kalau al-insanu merugi, nah, itu hanya menunjukkan sifat bahwa manusia itu sifatnya merugi. Jadi ini sebetulnya sudah bentuk penguatan, sudah bentuk <tuh> sudah bentuk taukid secara leksikal, ya. So, di sini digunakan fi khusrin. Nah, itu lebih kuat daripada manusia itu merugi al insanu fi khusrin manusia itu dalam kerugian kemudian tambah lagi satu bentuk penguatan inna inna itu bisa masuk sini bisa oleh karena ini jumlah jumlah semia. dia mendapatkan dirinya di di depan kemudian begitu dia masuk al insanu itu berubah menjadi al insana khabar itu tidak diapa-apakan jadi al insana fi khusrin sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu lebih empatik daripada sekadar mengatakan al-insanu fi khusrin. Ya. Al-insanu fi khusrin itu, itu lebih empatik daripada mengatakan al-insanu merugi. Ya. Kemudian tambah lagi, tambah lagi partikel empatik yang lain, yaitu la. la. Perhatikan, inna itu masuk di mubtada, la itu masuk di khobar. Dalam kalimat ini ya. Uh, jadilah ini juga beritik empatik. Jadi artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi seandainya bisa diterima bahwa fi khusrin dalam kerugian itu suatu bentuk empatik jadi lebih kuat daripada merugi. Maka fi khusrin sendiri sudah merupakan satu satu bentuk satu bentuk emfesis ya, satu bentuk penguatan. Inna lagi, inna satu lagi, kemudian la satu lagi. Jadi di sini terdapat tiga bentuk penguatan ya, inna, la dan rangkaian 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 kata atau perasaan majurufi fikusrin ya, fikusrin. Jadi kalau kita ini kita analisis lebih jauh mengapa? kalimat ini mengandung tiga bentuk penguatan, tiga bentuk emphasis, tiga bentuk tawkid. Oleh karena, oleh karena kalimat ini ditujukan kepada siapa ini? Kalimat innal insana lafi Kepada manusia. Manusia sulit menerima menerima pernyataan yang mengatakan bahwa sesungguhnya dia benar-benar dalam kerugian. Ya. Sulit. Jadi kalau dikatakan al-insanu fi sulit menerima itu. Tambah lagi inna Untuk mendorong dia memahami uh, Pesan yang ada dalam kalimat tadi Begitu tambahkan inna Masih juga belum mau Masih juga ngeyel Tambahkan satu lagi Ya Innal insana lafi khusrin Jadi batas maksimal Penggunaan penguatan itu Tiga kali ya Jadi kalau sudah tiga kali Masih juga ini sudah tinggalkan aja Ya Nah, jadi, Innal insana khusrin secara harfiah mengandung makna sesungguhnya manusia itu uh, sungguh berada dalam kerugian. Nah, itu merupakan ayat kedua dari Suratul Aus. Inal insana khusrin. oleh karena kalimat ini memang ditujukan kepada manusia. Kemudian dikatakan, "Kamu itu benar-benar sungguh-sungguh dalam kerugian." Ya, Dia sulit menerima itu. Kemudian empat, innal fujjar lafi jahim sama dengan ini ya innal insana lafi husr. Ya kembali ke sini setelah masuk inna maka muftada itu diapakan? dia, dia nasabkan yang tadinya yang tadinya mubtada al insanu menjadi al insana. Kemudian dia ubah jabatannya menjadi ismu inna ya kan. Kalau tadi jabatannya itu muftada, muftada marfu sekarang jabatannya berubah menjadi ismu inna mansub. Kemudian apa namanya itu fi khusrin, fi khusrin yang tadinya khabar begitu masuk inna berubah nama jabatannya menjadi khabar inna. Nah, ini juga begitu. Innal fujjara lafi Yahim, jahim. Ya, innal fujjara lafi jahim. Ya, fujjara itu fujar fujar fujarun itu bentuk jamak, ini jamak ya, yeah, jamun. bentuk jamak dari fajir 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 fajirun fajirun itu itu bentuk mufrad ya seorang pendurhaka orang yang durhaka kalau orang-orang yang durhaka itu fujar masih ingat itu pola pola fu'al ya ada enggak itu di 12 pola jamak taksir yang sering muncul fu'al fu'al fu'alun ya fu'alun ya fu'alun nah, misalnya kafir nah, kafir itu satu satu pola dengan fajir kafir orang kafir orang-orang kafir kan kufar mengacu pada pola ini tapi bisa juga kafirun bisa juga kafarah jamak dari kafirun itu bisa bisa kufar bisa fu ah. bisa kufar bisa kafirun seperti dalam suratul kafirun bisa juga kafarah ya nah, Jadi inal fujar ala jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu ini benar-benar ini lamu taukid seperti inilah ini ya benar-benar di dalam neraka yang namanya fujar yang namanya fujar yang namanya jahim ya sesungguhnya pendurhaka pendurhaka itu benar-benar dimasukkan ke dalam neraka jahim ya dimasukkan ke dalam neraka jahim perlu dicatat bahwa inna itu uh, partikel penguat La juga partikel penguat uh, tapi inna itu merubah harakat akhir uh, kata benda yang dimasukinya ini al insan yang tadinya insanu masuk inna menjadi insan tapi kalau la tidak La tinggal masuk saja ya la la fi khusrin la fi jahim ya la fi jahim seandainya ini bukan jar juga begitu ya nah. kemudian yang terakhir innamal mu'minuna ikhwah ini asalnya ini al mu'minuna ikhwah ditemukan di dalam suratul hujarat ayat 10 ya al mu'minuna ini kalau ini kalimat awal kita ini al mu'minuna al mu'minuna al mu'minuna ini mubtada dia marfu marfu dengan waw oleh karena yang berperan sebagai sebagai mubtada itu itu uh, kata benda jamak muzakkar salim ya ini mubtada ini kata benda jamak mutakar salim yang berperan sebagai mubtada ikhwah 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 ini kata benda yang berperan sebagai sebagai mubtada oleh karena itu dia marfu dengan dhamma kalau ini Muftada dia marfu dengan waw oleh karena dia jamak mudzakkar salim apa Orang ikhwah orang-orang beriman itu bersaudara ikhwah itu bentuk jamak dari akhun ya akhun itu brother ikhwah itu brothers jadi orang-orang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu jangan e, sampai terjadi perkelahian di antara orang-orang beriman. Oleh karena orang-orang beriman itu bersaudara. Al-mu'minuna ikhwah <-tuh> Kalau kalimat ini kita kuatkan dengan inna, kalau kalimat ini kita kuatkan dengan inna, kalimatnya menjadi innal. Nah, ini kan harus mansub. Tansibal isma, tansibal mutada. innal uh, mukminina ya kan sesungguhnya orang-orang beriman itu ya ikhwatun khabar itu kan tidak apa, -apa kan tu dibiarkan saja marfu ikhwatun sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara inal mukminina tidak boleh inal mukminuna berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita pelajari oleh karena ini ini tidak lagi muftidah ini ismu ismu inna ismu inna itu mansub dia mansub dengan dia ya. innal mu'minina, ah, ini menjadi khobar inna khobar inna tak ya ikhwah nah. sekarang ada inna ma ada inna ma ini inna ma inna plasma ya inna plasma inna ma inna ma, inna ma. Inna ma. Kalau inna itu sesungguhnya, kalau inna itu sesungguhnya, maka inna ma itu sesungguhnya hanya beda itu. Sesungguhnya ini penguatan, kemudian hanya, hanya, sesungguhnya hanya. Nah, kalau inna itu dirangkai dengan ma, maka Uh, tugas uh, apa maka tugas pokok inna yaitu menasabkan mubtada dan merafakkan khabar itu batal. Uh, jadi adanya ma setelah inna itu membatalkan amal inna. Amal inna itu apa? Amal inna itu uh, menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Tapi begitu inna itu ditambah dengan ma, tugas itu hilang, ya. Uh, jadi kembali ke sini. Innamal mu'minuna innamal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwah uh, oleh kerana inna itu tidak lagi menasabkan mubtada jadi adanya ma setelah inna itu membatalkan tugas ma yang menasabkan mubtada uh, jadi ini kembali lagi ke, 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 semula ini mubtada ini khabar jadi innamal mu'minuna tidak boleh innamal mu'mininah itulah yang muncul dalam suratul hujarat ayat 10 innamal mu'minun apa artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara hanya itu dinisbatkan ke sini ke khabar hanyalah bersaudara ya sesungguhnya inna itu ke sini sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara kalau innal mu'minina ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, mereka itu benar-benar bersaudara, ya. Kalau Anda katakan mereka tidak bersaudara, Anda keliru. Ya. Orang-orang beriman itu benar-benar bersaudara. Tapi kalau pakai nama artinya beda. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara. Jadi ada hanyalah di sini. Jadi hubungan mereka tidak ada yang lain kecuali hubungan persaudaraan jadi lebih kuat daripada innal mukminina ikhwah. Oke, okay, sekian sekian uh, edisi 163. Edisi 163. Edisi ini seharusnya seharusnya muncul kemarin tapi oleh karena ada ulur ada halangan maka terpaksa kita munculkan hari ini. Kemudian edisi 164 juga kelihatannya masih edisi khusus Quran ini, ya. Kita telah banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari teori-teori, uh, sedangkan aplikasi dari teori yang kita pelajari itu belum banyak dimunculkan. Uh, ini waktunya memunculkan ini, ya. Yeah. Oleh karena tujuan kita sebetulnya tujuan akhir kita mempelajari ini bahasa Arab ini untuk memahami untuk memahami kalimat-kalimat uh, Al Quran. Semoga semoga bermanfaat, ya. Yeah. Semoga bermanfaat. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته